Informasi sering mengusik publik. Kejadian dapat menggalang perhatian. Kadang timbul beda persepsi dan interpretasi. Tak jarang adu argumentasi. Namun, selalu ada ruang diskusi. Berbagi wawasan dan pengetahuan. Digitalk pun hadir untuk saling memahami. Simak setiap Senin sampai Jumat. Digitalk pun hadir untuk saling memahami. Pemirsa GTV, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di acara UG Talk. Kita akan membahas terkait dengan tema pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya triwulan kedua tahun 2021, di mana sama-sama kita ketahui di masa-masa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa, di awal bulan Agustus, tepatnya tanggal 5 Agustus, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia merilis bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Nanti kita akan bahas bersama narasumber di pagi hari ini. Saya ditemani oleh Bapak Dr. Mujiana pada kesempatan ini. Salam sehat Pak Mujiana. Salam sehat, semangat selalu Pak Teddy. Semangat selalu ya Pak. Semangat selalu. Bagaimanapun ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi, seiring juga dengan semangat kita untuk selalu mengisi bagaimana aktivitas ya Pak, dan juga program-program, apalagi di masa-masa pandemi, menyambut hari ulang tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak. Indonesia. Baik. Ini menarik Pak Teddy ya, di saat bangsa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, berikut juga di masa-masa yang belum menentu ini ya, tetapi pemerintah juga memberikan kabar baik gitu ya, dengan merilis pertumbuhan ekonomi yang nanti kita diskusikan. Dan ini memacu optimisme ya Pak. Harus optimis dalam berbagai hal. Harus ya, Pak. Optimis. Pemirsa GTV, pada kesempatan kali ini kita kehadiran dua narasumber. Yang pertama ada di studio TV di tengah-tengah kami, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yunanto, SMM. Salam sehat Pak Yunanto. Salam sehat Pak Teddy, ya. Pak Muji juga. Kita ketemu kembali nih Pak, membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baru dirilis ya Pak ya. Silaturahim ilmiah ya. Betul sekali. Dan juga tidak lupa kita juga mendatangkan seorang narasumber, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Evasia Susi Suhendra yang berada di aplikasi Zoom. Kita akan sapa dulu. Salam sehat Prof. Susi, apa kabar? Salam sehat, Pak Teddy, kabar baik. Kita pagi-pagi ini sepertinya tadi Pak Yunanto mengatakan bahwa kita bicaranya ilmiah, tapi mungkin sebagai sarapan pagi, ilmiahnya kita hangatkan gitu ya, dengan data yang begitu membuat suatu hadiah ya, buat kemerdekaan kita kali ini yang kita peringati besok ya. Jadi rasanya bahagia sekali dari fantastis menurut saya ya, dari minus 0,71 menjadi 7,07 luar biasa, pertumbuhan ya, perekonomian kita. Baik, betul sekali Prof. Susi. Karena ini pasti di setiap segmen ya akan menarik terus kita bahas ya. Ini Prof. Susi, sebelum kita coba membahas di awal bagaimana PDB Indonesia ya, kaitannya dengan katakanlah secara menyeluruh ya pertumbuhan ekonomi, kita coba lihat dulu tayangan berikut ini kaitannya dengan press release dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia. ...6%. Nah, dari sisi komponen pengeluaran atau aggregate demand, semua komponen pengeluaran tumbuh positif dengan pertumbuhan ekspor dan impor tumbuh sebesar 31,78 dan 31,22 year on year. Seiring dengan meningkatnya demand domestik dan global, dan konsumsi pemerintah tumbuh tinggi, yaitu 8,06% secara year on year, dan ini seiring dengan komitmen pemerintah dalam penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. PMTB juga tumbuh tinggi sebesar 7,54 year on year, seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian domestik yang membuat pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksinya sebesar di kuartal kedua 2021. Konsumsi rumah tangga share terhadap PDB-nya adalah 53%, tumbuh 5,93% secara year on year, sejalan dengan meningkatnya optimisme masyarakat terhadap pemulihan. Di sektor supply, semua sektor tumbuh positif, menunjukkan perbaikan akibat meningkatnya permintaan domestik. Di sektor transportasi dan akomodasi makanan minuman, tumbuh tinggi masing-masing 25,1% dan 21,58% secara year on year dikarenakan mulainya tinggi mobilitas masyarakat. Sektor pengolahan dan perdagangan sebagai kontributor utama perekonomian juga tumbuh tinggi didorong oleh membaiknya perekonomian domestik dan global. Secara spasial, semua wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional tumbuh tinggi, yaitu Pulau Jawa angkanya 7,88%, kemudian diikuti oleh Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Pertumbuhan ini sejalan dengan tingginya ekspor, terutama permintaan produk komoditas unggulan di luar negeri, dan komoditas itu baik batu bara maupun kelapa sawit harganya baik. Kemudian berbagai leading indikator perekonomian juga menunjukkan prospek perbaikan. Ekspor menunjukkan peningkatan sehingga neraca perdagangan surplus 14 bulan secara berturut-turut dan cadangan devisa sebesar 137 miliar lebih. Kalau kita lihat dari sektor UMKM, kita melihat bahwa KUR juga sudah menunjukkan perbaikan dan KUR sudah pulih. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kredit usaha rakyat, slide-nya yang KUR, ya. Kredit usaha rakyat sudah angkanya membaik sampai dengan bulan Juli. Leading indikator lainnya juga mendorong pemulihan ekonomi, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, dan juga terkait dengan investasi baik PMA maupun PMDN. Nah, kita melihat di... Baik, pemirsa JTV, kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana gambaran persilis ya dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebuah apa ya, informasi yang sangat penting, dan ini kalau kita lihat Pak Muji, ini di masa pandemi ya Pak, katakanlah setahun setengah ya Pak ya. Iya, hampir setengah satu ini, setengah tahun ya. Luar biasa. Bagaimana Indonesia tetap eksis ya Pak? Untuk ya, kalau kita lihat dari data-data tadi ya, bahwa pertumbuhan itu semakin naik gitu ya, bertumbuh ya. Artinya perekonomian kita juga mulai mengarah ke arah yang baik. Betul. Dengan data-data yang sudah disampaikan Pak Menteri tadi. Baik. Nah, meskipun sebenarnya dalam kondisi sulit ya, tetapi kalau kita lihat berbagai sektor justru tetap bertumbuh gitu. Baik. Dan ini tentunya menjadi motivasi untuk bisa lebih maju lagi gitu. Betul kan. Betul sekali Pak. Terutama ini... nanti pada saat menginjak ke kuartal ketiga dan keempat gitu. Baik, kita coba lihat ya Pak, ini bagaimana di satu aspek katakanlah di sisi PDB Indonesia atau pertumbuhan dari sisi lapangan usaha. Kita akan coba lihat ulasan dari Prof. Susi Soendra. Kami persilakan, Prof. Ini kita akan coba dengan lapangan usaha dulu ya, Prof. Bagaimana data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami persilakan, Prof. Susi. Baik, terima kasih. Hari ini, walaupun pembicaraannya banyak mengenai data atau angka-angka yang cukup cukup boleh dikatakan cukup banyak ya angkanya, namun ini bisa menceritakan kepada kita bahwa seperti apa perkembangan dari ujungnya adalah memang kalau kita lihat peningkatan dari PDB yang tadi menjadi tolok ukur bagi suatu pendapatan suatu negara. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Menteri bahwa peningkatan ekspor yang sangat tinggi ya boleh dikatakan merupakan surplus, jadi antara neraca perdagangan Indonesia yang didapatkan surplus selama beberapa bulan, ya 14 bulan ya, kita surplus dan tentunya akan menambah jumlah devisa
jumlah devisa kita lebih dari 137,1 miliar dolar. Jadi itu menggambarkan memang dalam suasana pandemi yang seperti ini menimbulkan suatu optimisme. Nah, kita akan coba perhatikan. Yang pertama adalah bahasan kita mengenai PDB Indonesia. Nanti menurut lapangan usaha dulu, kita akan lihat seperti apa setiap lapangan usaha. Kemudian nanti kita akan masuk ke menurut pengeluaran, dan nanti secara umum kita akan melihat produk domestik bruto di Indonesia. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Menteri mengenai kepulauan, pulau-pulau yang ada di Indonesia, pulau besar yang ada di Indonesia itu menyumbang PDB-nya seperti apa, kemudian pertumbuhannya juga seperti apa, itu kita bisa lihat nanti secara detail ketika kita nanti membahas mengenai PDB di Indonesia. Nah, kita masuk ke lapangan usaha dulu. Ini gambaran, jadi nanti akan kita bahas mulai dari kuartal to kuartal, berarti triwulanan, ya, triwulanan-triwulanan. Kemudian nanti kita juga akan lihat year to year atau year on year dan semester to semester. Jadi kita akan bandingkan mulai dari yang kecil, ya, kuartal berarti ini 3 bulanan, dan nanti sampai dengan tahunan. Nah, kalau kita perhatikan dari perbandingan antara kuartal-kuartal, jadi ada kuartal 2 tahun 2020, kuartal 1 tahun 2021, kemudian ada kuartal 2 tahun 2021, ya, ini terlihat bahwa pada kuartal 2 tahun 2021 semua ada di atas, artinya ada pertumbuhan yang baik, walaupun boleh dikatakan ada yang masih di bawah, ya, ada yang masih di bawah garis yang kita anggap sebagai garis nolnya, ya, garis pertumbuhan yang masih minus atau sudah positif. Di situ memang pertumbuhannya kalau kita lihat kuartal to kuartal itu adalah 3,31%. Jadi antara kuartal 1 ke kuartal 2 pertumbuhannya ada di 3,31%, dan peningkatannya menyeluruh kecuali memang kontraksinya ada pada konstruksi dan pengadaan listrik, yaitu masih di bawah nol. Jadi masih minus katakan 2,51, ya. Ini yang saya tampilkan hanya beberapa saja, tidak bisa semua sektor karena terlalu banyak semua sektor. Jadi kita lihat bahwa secara umum memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, sehingga kalau kita bandingkan kuartal to kuartal maka kita ada di 3,31% peningkatannya. Itu kira-kira gambarannya, Pak Teddy, untuk kuartal to kuartal, ya. Nah, kemudian saya langsung ke year on year, mungkin nanti akan menjadi pembahasan juga bahwa pertumbuhan year on year ini adalah rata-ratanya adalah 7,07%. Jadi kalau kita bandingkan antara masih lapangan usaha tapi ini adalah year on year, maka kalau kita lihat secara tahun ke tahun, maka yaitu yang kita dapatkan adalah 7,07% triwulan kedua 2021 dengan triwulan 2 2020. Jadinya satu tahun kita bandingkan. Dan itu yang membuat rasanya tahun yang lalu kita juga sudah pandemi, kan? Jadi sudah masuk masa pandemi dengan kondisi yang terakhir ini cukup mengkhawatirkan pandemi kita, sampai kita harus mengalami PPKM yang cukup lama untuk menekan laju pertambahan yang terkonfirmasi positif COVID. Karena otomatis kalau yang terkonfirmasi positif akan besar, tentu akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, dalam kondisi seperti itu kita masih diberikan rasa optimisme karena pertumbuhan PDB dibandingkan dengan tahun lalu itu peningkatannya cukup baik, sangat baik, bahkan sangat baik, yaitu 7,07%. Dan kalau kita perhatikan memang seluruhnya boleh dikatakan cukup baik, ya, walaupun kalau kita perhatikan yang paling tinggi adalah di transportasi dan di pergudangan, itu ada di 25,10%. Jadi kalau kita perhatikan, ya, kondisi mobilitas masyarakat sudah lebih baik walaupun masih dibatasi oleh berbagai macam PPKM yang membatasi ruang gerak kita, tapi di situ sudah ada pertumbuhan secara baik. Dan kemudian penyediaan akomodasi dan makan dan minum juga mulai kelihatan baik, meningkat dengan sangat baik, sehingga itu menjadi pertumbuhan PDB yang menunjang sehingga mendapatkan nilai yang cukup baik tadi.
Begitu, Pak Teddy. Baik, Prof. Susi, ini memang sama-sama kita bisa melihat ya bahwa baik year on year maupun quarter to quarter tadi sudah disampaikan oleh Prof. Susi, angka pertumbuhan hampir semuanya sudah merangkak naik ya dari sisi katakanlah tadi transportasi ya Pak ya, salah satunya ya, Pak. Ya. Ini transportasi dan pergudangan. Dan pergudangan ya. Ini artinya cadangan-cadangan katakanlah barang ya yang memang harus didistribusikan kan gitu ya ke seluruh pelosok gitu katakanlah. Ya. Ya. Ini kan Indonesia masih tetap optimis ya, apalagi sarana pertumbuhan pembangunan fisik di Indonesia kan juga sudah semakin baik. Terus ya. Nah, satu hal yang saya lihat ini tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan. Ya, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Prof. Susi dan bahkan Pak Presiden menyampaikan bahwa kuncinya memang di prokes ya Pak ya. Prokes. Masker ya. PPKM yang berpanjangan tentunya juga berpengaruh ya. Betul. Terhadap apa strategi untuk Betul. Tetap mendorong pertumbuhan ekonomi ini gitu. Ya, jadi. Baik. Nah, ini kita minta tanggapan Pak Dr. Muhammad Yunanto nih Pak Yunanto. Ini di pembahasan awal kaitannya dengan PDB Indonesia untuk lapangan usaha yang sampai dibahas oleh Prof. Susi tadi Pak Yunanto. Seperti apa Pak Yunanto? Ya, baik Pak Teddy, juga Pak Muji, juga Prof. Susi yang ada di moda Zoom. Kalau kita menanggapi perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto tahun ini, tentunya tidak terlepas dari metode perhitungannya yang tadi mengenai perkembangan dari quarterly to quarterly atau dari kuartal 1 ke kuartal 2 saat ini dan juga perhitungan year on year atau dari nah kita berada di kuartal pengamatan data kali ini kita mengamati data pada kuartal 2 tahun 2021 ya. Dengan perbandingannya kuartal 2 2020. Nah, atas dasar harga berlaku pada triwulan 2 2021 ini mencapai 4.175,8 triliun dan PDB atas dasar harga konstan dengan harga konstan 2010 mencapai 2.772,8 triliun. Nah, dasar perhitungan year on year pada kuartal 2 2021 ini pertumbuhan 7,07% ini tadi didasarkan atas laju pertumbuhan harga konstan dari kuartal 2 2020 dan kuartal 2 2021. Nah, sebagaimana kalau kita menengok pada kuartal 2 2020 itu pertumbuhan yang sangat menukik tajam ke bawah minus 5,32%. Nah, sekarang bisa mencapai 7,07%. Nah, tentunya ini menjadi satu momentum bahwa pada kuartal 2 ini sudah mengalami berbagai macam pelonggaran yang artinya positive rate di antara bulan April sampai dengan Juni ini cukup rendah sehingga kemudian mobilitas masyarakat menjadi lebih leluasa, lebih tinggi sehingga kemudian mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai pada titik ini. Ya, sehingga sebetulnya memang amat logis pertumbuhan kita mencapai 7% ini karena perbandingannya adalah year on year atau kuartal 2 2020. Nah, kalau kita melihat skema dari komponen pertumbuhan dari berbagai macam lapangan usaha yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Susi di sana ada pertumbuhan yang cukup tinggi kalau untuk quarterly to quarterly ya artinya dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu pertumbuhan yang tinggi adalah di sektor pertanian
mencapai 12,93%. Nah, dan juga kemudian sektor apa namanya, kalau kita belum bicara soal pengeluaran ya, jadi sektor pertanian inilah yang menjadi apa namanya challenge ya di kuartal kedua, di kuartal dua ini dari kuartal satunya. Namun kalau kita membandingkan year on year-nya ya, tertinggi ini karena efek pelonggaran yang dirasakan di kuartal kedua bulan April sampai dengan bulan Juni kemarin, itu yang tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan gitu. Nah, transportasi pergudangan, kemudian makanan dan minuman, itu mencapai lebih dari 20%. Tapi ini catatan adalah year on year gitu, dari tahun sebelumnya. Nah, kalau komponen yang stabil yang lainnya adalah ya seperti ya Infocom ya, ini masih stabil. Kemudian juga kalau kita melihat air, ini ya. Pak Yunanto, ini kan kaitannya tadi Pak Yunanto mengatakan ini adalah sebuah momentum ya Pak. Kita mungkin sependapat bahwa masyarakat Indonesia menganggap dan berharap sekali ini adalah sebuah titik balik di masa, semoga ya ini masa-masa berakhirnya, katakanlah ke depan masa pandemi. Ini momentum di mana hampir semua komponen, hampir semua aspek gitu ya, industri ini mulai merangkak naik. Bahkan boleh dikatakan luar biasa ya Pak, fantastis ya Pak. Sampai 7,7% ya. Data tadi kan luar biasa ya, peningkatannya sungguh luar biasa. Artinya memberikan kontribusi yang sangat positif gitu terhadap pertumbuhan perekonomian. Ya. Nah, ini apalagi tadi dibahas bahwa katakanlah transportasi dan pergudangan tertinggi, termasuk industri makanan, pertumbuhan ya, makanan ya, dan minuman gitu. Ini mendominasi dan diikuti dengan industri yang lain. Ini luar biasa loh, hampir semuanya naik di kuartal kedua ini. Iya. Nah, ini pemacunya apa nih Pak? Pemicunya kira-kira, Pak Yunanto? Iya. Kalau kita lihat di masa ini tentunya tidak terlepas dari ya kondisi positif rate untuk COVID-19 ini yang di kuartal kedua ini cukup terkendali, sehingga kemudian mobilitas masyarakat menjadi tinggi. Kuncinya memang bagaimana penanganan COVID-19 ini dapat maksimal ditangani, sehingga kemudian dengan secara otomatis pergerakan masyarakat yang semakin tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Betul. Dan nah, penanganan COVID itu menjadi salah satu strategi juga ya Pak Yunanto, tentunya di dalam mengatur perekonomian, terutama berkaitan dengan mobilitas masyarakat kan begitu ya. Ya. Dengan PPKM ini juga sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda yang bagus ya, artinya ada penurunan dari penurunan dari dampak dari pandemi ya. Iya, betul. Karena ini memang kuncinya adalah masyarakat ya. Semua bisa memahami dan menyadari bahwa pemerintah memberikan katakanlah batasan seperti PPKM, itu kan bukan berarti negatif kan gitu ya. Ini untuk menjaga supaya semua bidang, semua sektor itu tidak semakin apa, katakanlah bisa bertumbuh gitu. Iya, betul sekali. Justru bisa bertumbuh gitu. Ya. Ini harapannya. Ya, ini tapi kita membicarakan ini konteksnya masih pada di kuartal 2 ya, Pak. Iya. Yeah. Kuartal 2 bulan April, Mei dan Juni. Juni. Ini. Nah, memang kalau kita lihat bulan Juni mulai ada satu ini apa namanya? Tingkat penyebaran COVID yang meningkat, maksudnya varian Delta ini ya. Betul. Ini ya memaspadai untuk pertumbuhan di kuartal 3-nya ya, gitu. Betul sekali. Akan berpengaruh ke sana gitu. Nah, ini saya kira ya pertumbuhan kuartal 2 kita apresiasi, cukup menarik atau boleh dikatakan menawan gitu ya, karena
sektor-sektor ekonomi di perekonomian kita ini memberikan satu kondisi yang membaik. Nah, hampir semua sektor yang 17 sektor lapangan usaha ini positif di kuartal kedua ini. Luar biasa ya. Ya. Dan ini tentunya menjadi dorongan juga ya untuk ya. Apa didorong pada kuartal tiga nanti menjadi lebih bagus lagi Pak Yunanto ya. Baik. Berharap ya. Demikian, berharap ya. Ya. Baik. Memang kalau kita melihat dari 17 sektor ini, saya juga agak kaget ini Pak, luar biasa bahwa capaian dari peningkatan perubahan target-target gitu, yang target kecil dalam arti bagaimana hampir semuanya bisa membalikkan ya kondisi year on year, walaupun katakanlah kita melihat datanya adalah data quarter to quarter gitu. Ini menarik. Nah, pemirsa JTV, tentu ada sisi lain ya, sisi pengeluaran yang juga tentu kita akan lihat pasti juga meningkat ya, karena bagaimanapun kondisi pandemi ini sejalan dengan pertumbuhan PDB Indonesia. Kalau kita lihat dari sektor lapangan usaha, tentu kita akan lihat bagaimana sisi pengeluaran gitu ya. Nah, bersama narasumber kita akan bahas kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa UGTV, kita kembali pada program UGTalk ini membahas sisi PDB Indonesia, pertumbuhan ekonomi, dan juga untuk melihat bagaimana sektor ya ataupun sisi pengeluaran ini sangat erat sekali tentu dengan berbagai industri termasuk juga pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, kita akan coba lihat bagaimana ulasan Profesor Susi Suhendra kaitannya dengan konteks pengeluaran ini. Saya persilakan Prof. Susi. Ya, terima kasih Pak Teddy. Nah, tadi kalau tadi sudah kita melihat PDB peningkatan kita dari lapangan usaha sebelumnya, sehingga kita bisa melihat bahwa cukup menggembirakan kondisi dari lapangan usaha yang mengalami, hampir semua mengalami kondisi yang positif pada kuartal maupun kalau kita bandingkan per kuartal dan per tahun. Nah, kita akan melihat PDB Indonesia menurut pengeluaran. Tentunya juga di sini kita akan lihat pengeluaran mana yang paling tumbuh paling tinggi gitu ya. Nah, kita seperti sebelumnya kita akan coba lihat dulu PDB di Indonesia pertumbuhannya berdasarkan komponen pengeluaran. Sekarang kita mulai dengan data triwulan dulu ya, jadi kuartal to kuartal. Kita bisa melihat di sini semuanya menunjukkan peningkatan atau pada posisi dia meningkat dibandingkan dengan triwulan 1 ya maupun dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2020. Nah, seperti kalau kita lihat memang yang masih di bawah, jadi masih ada kontraksi di sini adalah pembentukan modal tetap bruto yang masih minus 2,69. Yang lain sudah di atas ya, kalau kita perhatikan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah juga sebelumnya ada di bawah sekali ya, minus 43, nah sekarang sudah ada di plus 29,07. Nah, kalau kita lihat pembentukan modal tetap bruto ini masih mengalami kontraksi, mungkin karena masih, kalau kita perhatikan dari modal tetap bruto ini adalah pengeluaran untuk barang modal yang umurnya lebih dari 1 tahun. Ya, bisa saja itu berupa perumahan ya, jadi perumahan baik yang digunakan untuk rumah tinggal maupun yang bukan rumah tinggal, untuk pembentukan jalan, untuk pembentukan bandara, ya pasti melambat karena kondisi pandemi COVID-19. Sehingga pembentukan modal tetap bruto pun masih terlihat pada kondisi yang di bawah atau masih terkontraksi. Sedangkan kalau kita perhatikan memang kita masih cukup menggembirakan mengenai ekspor kita. Jadi ekspor kita tadi sudah dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa kita mengalami surplus untuk neraca perdagangan kita. Kalau kita perhatikan di sini persennya saja kita perhatikan bahwa ekspor kita ada di 6,58
Sedangkan impor kita adalah di 5,81. Jadi kita mengalami mengalami suatu, boleh dikatakan suatu surplus ya, jadi neraca perdagangan kita positif. Nah, itu juga yang membantu kita sehingga pertumbuhan kita menghasilkan nilai yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat memang pengeluaran konsumsi rumah tangga juga walaupun dia sudah positif tapi masih kecil ya, masih 1,27. Walaupun kita perhatikan memang kalau pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga itu kan mengarahnya kan ke konsumen. Jadi final demand-nya adalah konsumen. Ya, sedangkan kalau pembentukan modal tetap bruto ini, kalau kita perhatikan memang dia untuk suatu berbagai macam jenis pembentukan modal. Jadi untuk usaha, kemudian untuk pembelian mesin, untuk dan sebagainya. Memang masih terhambat dengan kondisi pandemi. Tapi kalau kita perhatikan pengeluaran konsumsi rumah tangga pun juga sudah baik ya, sudah positif di atas 7, dinilai 7,5. Itu kalau kita perhatikan dari komponen pengeluaran dari kuartal ke kuartal ya, jadi kuartal 2, triwulan 2 ke triwulan 1 dan triwulan 2 2020. Nah, kemudian kalau kita lihat year on year-nya, ya saya memperhatikan year on year, kalau tadi kan pertumbuhannya 3,31%, sekali lagi kalau kuartal to kuartal, sedangkan kalau year on year, kita dapatkan adalah 7,07% yang tadi kita katakan sebagai pertumbuhan yang luar biasa, yang memang merupakan hadiah bagi pemerintahan kita yang ke-76 ini. Nah, kalau kita perhatikan kembali lagi ya, kalau dari PDB berdasarkan komponen year on year, jadi bukan kuartal to kuartal, jadi kita membandingkannya adalah tahun ke tahun, semuanya boleh dikatakan positif ya. Jadi kalau kita perhatikan yang menggembirakan memang ekspor ya, ekspor kita di atas daripada nilai impor. Jadi kalau kita lihat memang kalau dibandingkan dengan tahun lalu, walaupun tadi kalau kuartal ke kuartal memang pertumbuhan dari pembentukan modal tetap bruto kan masih di bawah ya, masih di bawah. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, memang kondisi pandemi ini harus tetap menimbulkan rasa optimisme ya. Jadi kita kalau bandingkan dengan tahun lalu di mana kita baru memulai masa pandemi COVID-19 ini, kita boleh dikatakan pemerintah memberikan dampak yang positif, optimisme yang sangat tinggi sehingga dari segi PDB kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Ya, kalau kita perhatikan semuanya ada di atas ya, dari beberapa komponen pengeluaran. Jadi seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah, itu semua ada di atas. Kemudian juga pembentukan modal tetap bruto yang tadinya ada di bawah kalau kita bandingkan dengan kuartal ya, karena pertumbuhannya memang kalau kita bandingkan dengan kuartal dia masih di bawah. Jadi ini peningkatannya masih kecil. Sedangkan kalau kita lihat dari year on year, dari tahun yang lalu, maka pembentukan modal tetap bruto berarti ya pembentukan usaha meningkat dengan baik. Dan memang sekali lagi kalau kita perhatikan tujuan ekspor kita cukup banyak ya. Dan nanti kita perhatikan komponen ekspor kita itu seperti apa saja yang membantu kita sehingga ekspor barang dan jasa kita menjadi cukup baik ya, dengan kondisi yang surplus tadi dibandingkan dengan impor barang dan jasa. Kalau kita perhatikan menurut Bapak Presiden, maka ekspor pertanian ya dari tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 itu sampai saat ini untuk semester 1 ini peningkatannya ada di 14,05% untuk produk pertanian. Ya, jadi memang produk pertanian tadi sudah dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa peningkatan dari harga kelapa sawit yang baik memberi dampak ya kepada nilai ekspor kita, sehingga memberikan itu salah satunya kelapa sawit kan dari pertanian. Ya, dari perkebunan. Memang perkebunan memberikan kontribusi yang paling tinggi untuk peningkatan ekspor pada sektor pertanian. Ya, sehingga kalau kita perhatikan di semester 1 tahun 2021 ini, kalau kita bandingkan dengan semester 1 tahun 2020, kita bandingkan setahun ya, maka peningkatannya untuk produk ekspor pertanian adalah pada 14,05% dengan tujuan ekspor yang cukup besar ya. Jadi kalau nanti kita perhatikan memang ada yang paling besar adalah
Tiongkok, kemudian ada Amerika, kemudian ada India, Jepang, dan sebagainya, walaupun keberagamannya cukup tinggi antara yang memberikan surplus maupun yang memberikan defisit, ya. Jadi memang ada sih negara-negara di mana ekspornya lebih tinggi daripada impornya, tapi juga ada negara-negara yang ekspor kita lebih rendah daripada impornya. Tapi secara menyeluruh mereka memberikan dampak yang baik, yaitu dengan adanya surplus dari neraca perdagangan Indonesia. Itu kira-kira gambarannya, Pak Teddy. Menjadi indikator baik year on year maupun quarter to quarter menunjukkan juga angka positif, ya Pak? Angka positif, ya, betul. Angka yang positif yang cukup baik juga ternyata. Jadi kalau ada yang menarik ya, nah, di sisi ekspor impor ini kita optimis gitu. Hmm. Karena apa? Karena untuk ekspornya itu ternyata masih positif ya. Ya, betul sekali dengan, Pak. Dengan impor ini, yang mungkin Pak Inanto bisa ya memberikan ulasan nih Pak, kaitannya dengan PDB pertumbuhan ya, dari sisi pengeluaran yang dipakai. Ya, baik Pak Teddy juga Pak Muji. Kalau melihat pertumbuhan di sektor pengeluaran, maksudnya pada sisi pengeluaran PDB ini untuk kuartal 1 ke kuartal 2 itu sebenarnya didominasi yang paling tinggi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Nah, ya, mencapai sekitar 29,07% lah gitu. Nah, sedangkan kalau year on year pertumbuhan ekonomi kita itu didominasi oleh sektor ekspor. Ya, ekspor mencapai 31% ya. Nah, ini yang cukup menarik diantaranya di sana. Nah, tentunya kalau kita melihat apa yang di kuartal 2 ini yang dapat dikatakan sebagai trigger dah gitu, ada faktor dominan yang mempengaruhi. Kalau kita melihat dari indeks keyakinan konsumen ya dari Januari, Februari dan sampai sekarang ini di bulan April itu memang cukup tinggi ya, indeks keyakinan konsumen mencapai 105. Dan ada kecenderungan naik turun di sana. Nah, indeks keyakinan konsumen itu menunjukkan optimisme konsumen untuk membelanjakan pendapatannya, sehingga ini yang mendorong konsumsi masyarakat. Nah, kemudian juga kalau dilihat dari parameter PMI atau Purchasing Manager Index gitu, ini menunjukkan satu tingkat optimisme dari para manajer di dalam membelanjakan investasinya. Nah, ukurannya di sini adalah kalau kurang dari 50 berarti belum ekspansif ya, artinya masih kontraktif ya. Tapi kalau sudah di atas 50 ini artinya adalah sektor industri kita ekspansif. Nah, makanya PMI di kuartal 2 lah, di bulan April Mei ini menunjukkan nilai di atas 50, yaitu 54 dan kemudian juga bergeser ke 55. Nah, ini makanya sektor industri yang ekspansif ini yang boleh dikatakan terutama didorong untuk tujuan ekspor. Maka year on year di kuartal 2 ini ekspor yang mencapai 31% tadi itu ya menjadikan satu efek sangat logis ya, logis dari perkembangan belakangan ini atau di kuartal kedua ya gitu. Ya. Nah, ini kalau kita melihat 31,78% ya Pak ya, pertumbuhan sisi PDB Indonesia, ekonomi Indonesia, tapi sisi pengeluaran dari katakanlah ekspor. Ini juga tentu menunjukkan bahwa ekspor meningkat, otomatis ini kan membuat gambaran bahwa ekonomi Indonesia juga mulai meningkat. Apalagi tadi disampaikan oleh Prof. Susi bahwa
katakanlah perkebunan ya, perkebunan kan gitu ya, termasuk juga pertanian ya, ada bagian di sana yang memang didorong terus untuk ekspor. Apalagi belum lama Presiden juga melepas ya, melepas ekspor Indonesia untuk periode tahun 2021 ini di bulan Agustus ini juga. Ini dan ini juga dipengaruhi pasar dunia juga ya, betul, yang mulai mulai sudah menggeliat lagi begitu. Ya. Jadi kegiatan ekspor impor ini ya, bisa menjadi tumpuan gitu. Betul sekali. Nah, kalau kita melihat memang di internasional kan lebih dulu ya Pak, lebih dulu terjadi apa katakanlah herd immunity gitu ya. Herd immunity lebih dulu mereka, sehingga aktivitas event-event internasional ya, pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai merangkak naik. Nah, Indonesia juga ditargetkan kan sampai dengan akhir tahun ini kalau bisa herd immunity kan tumbuh nih. Ya, jadi kita sudah mulai bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tetap untuk prokes kan sangat penting ya, Pak. Betul. Bahkan kalau kita lihat data lebih lanjut, ekspor di RRT juga meningkat ya, ya, meningkat sangat bagus meskipun masih minus ya, masih defisit, tetapi dari peningkatan nilai ekspornya cukup tinggi gitu. Betul sekali. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu trigger gitu bahwa pertumbuhan perekonomian kita semakin baik. Ya mungkin Pak Yanto bisa menambahkan Pak Yanto, ini kalau dilihat dari katakanlah sisi pengeluaran, apalagi pengeluaran rumah tangga ya, konsumsi rumah tangga juga tadi kelihatan walaupun kecil ya Pak ya, meningkatnya ya Pak ya. Nah ini mungkin bisa melihat katakanlah plus minusnya juga gini Pak Yanto. Baik Pak Teddy, jadi kalau dari sisi pengeluaran tadi yang sudah disinggung karena dominasi dari sektor ekspor ya, ekspor yang cukup tinggi ini. Coba kita lihat dari kondisi perekonomian negara-negara mitra dagang Indonesia. Yeah. Di antaranya kalau kita melihat Tiongkok, ya Tiongkok ini mencapai pertumbuhan 7,9%. Kemudian Amerika itu 12,2%. Lalu Singapura itu 14,3%. Korea Selatan 5,9%, Uni Eropa yang boleh dikatakan ini cukup tinggi juga ya, 13,2%. Nah, di sana itu ada Prancis yang bisa mencapai 17% sebenarnya. Kemudian juga Hong Kong 7,5%. Nah, ini kalau dikatakan bahwa lokomotif perekonomian global ini seperti Amerika dan Tiongkok. Nah, ini membawa juga kondisi perekonomian negara-negara yang ya negara lain yang tentunya mempunyai hubungan terhadap perdagangan ataupun ekspor Indonesia. Kalau tadi saya sebut sebagai mitra dagang Indonesia. Mereka mulai tumbuh, maka ya pergerakan perekonomian sektor ekspor dari Indonesia ini akan bergerak menuju ke sana. Nah, namun juga cukup diwaspadai bahwa kondisi pandemik di negara-negara yang tadi saya sebutkan itu juga masih cukup tinggi, sehingga cukup menjadi diwaspadai juga gitu. Karena perbandingan dari kuartal 1 ke kuartal 2 ini masing-masing negara ini yang tadi saya sebutkan negara mitra dagang itu mengalami perlambatan pertumbuhan dari kuartal 1 keduanya. Jadi kalau misalnya Tiongkok itu di kuartal 1 mencapai 18,3%, di kuartal 2 ini kan menjadi 7,9. Gitu. Nah, ini jadi ada perlambatan ya, Pak ya. Menunjukkan di sana kasus ya COVID-19 ini maksudnya masih berlangsung gitu. Ya, betul. Dan ada kecenderungan meningkat ya, gitu. Betul. Apalagi juga di Amerika. Nah, saya kira itu ya kalau dari sisi eksternal ya. Eksternal untuk PDB kita. Nah, sedangkan kalau konsumsi rumah tangga dalam negeri ini ya memang menjadi faktor yang lebih dominan karena
konsumsi rumah tangga ini mempunyai tingkat kontribusi terhadap PDB itu paling paling besar lah. Ya, mencapai 57% ya gitu untuk ya. PDB Indonesia dari sisi konsumsi rumah tangga. Ini berbeda dengan pertumbuhan tadi ya Pak, pertumbuhan satu kuartal 1 ke kuartal 2 ya. Kalau kita bicara secara umum konsumsi rumah tangga ini proporsinya mencapai 57% terhadap PDB. Namun kalau pertumbuhan dari kuartal 1 ke kuartal 2 tahun 2021 ini yang memicu pertumbuhan tadi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah. Ya tentunya adalah belanja pemerintah ini diutamakan untuk perlinsos ya, bantuan sosial itu. Peningkatan bansos karena positif penanganan COVID ya, tentunya. Untuk warga masyarakat kita yang terdampak terhadap COVID-19 ini. Maksud juga vaksinasi ya, Pak. Ini masih gencar ya. Iya, jadi ya kedatangan vaksin, belanja dan lain sebagainya ini kan kemudian mendorong belanja pemerintah ya tumbuh cukup tinggi di kuartal kedua 2021 ini. Termasuk juga penyediaan sarana prasarana kesehatan ya. Iya. Ya, tentunya itu terkait dengan itu ya, Pak. Farmasi gitu. Kita coba melihat tanggapan Prof. Susi ini masih dalam konteks pengeluaran nih, Prof. Mungkin bisa di apa ya dikasih gambaran juga, Prof. Kaitannya dengan sisi-sisi pertumbuhan pengeluaran terhadap ya PDB Indonesia ini, Prof. Susi. Silakan, Prof. Ya, kalau kita melihat menarik ya tadi saya sudah menyimak juga apa yang disampaikan oleh Pak Yunanto dan Pak Muji, memang konsumsi dari pertumbuhan PDB ini sangat ditunjang oleh adanya ekspor dan yang cukup yang baik ya. Jadi nilainya tumbuh dengan baik sekali. Kalau kita lihat di sini nilainya kan meningkat dari katakan dari kalau kita perhatikan di sini adalah nilainya meningkat dari triwulan atau katakan dari tahun yang lalu, ya tahun yang lalu di mana kita masih minus, sampai dengan tahun ini yang kita sudah plus di 31,78. Sedangkan kalau kita lihat dari triwulannya saja, kita melihat bahwa 7,03 sampai dengan 31,78. Tadi sudah diungkapkan dibandingkan dengan beberapa negara mitra kita. Jadi kalau saya melihat dari ekspor yang 31,78 itu boleh kita breakdown. Misalnya kita breakdown ya, itu ada di migas, ya ada di migas, kemudian ada di pertanian, ada di industri dan ada di tambang. Tadi dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa yang menunjang ekspor adalah dari segi pertanian, dalam hal ini adalah sawit yang terbesar ya dari seluruh pertanian. Jadi kalau saya melihat dari datanya, perkebunan menjadi satu sektor yang paling utama, kemudian diikuti dengan tanaman pangan, ya itu yang menjadi yang kedua lah, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian dari segi perikanan itu yang ketiga. Jadi itu ekspor yang kita harapkan terus karena memang kita negara yang cukup punya potensi ya, kita negara boleh dikatakan negara agraris yang memang bisa menopangkan nilai-nilai tambah kita kepada nilai dari pertanian. Nah, pertanian itu kalau kita bandingkan dengan year on year ya, jadi tahun ke tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021 ada peningkatan sebanyak 18,98%. Memang kalau ditanya peningkatan tertinggi dari mana? Peningkatan tertinggi dari ekspor kita masih dari migas. Migas itu peningkatannya sampai 69,6% dibandingkan year on year. Sedangkan untuk industri itu meningkat 52,65% ya dari industri pengolahan. Ya industri yang cukup banyak memberikan sumbangan itu misalnya industri besi baja itu yang paling banyak ya. Itu memberikan sumbangan yang cukup banyak selain industri-industri pengolahan yang lainnya. Kemudian dari tambang itu sekitar 47,02%. Jadi perubahan dari year on year-nya. Jadi kalau kita lihat
totalnya itu dari ekspor itu yang di 51,94% itu disumbang dari 4 sektor tadi. Ya, jadi ada sektor migas, pertanian, industri, dan tambang, walaupun nanti kalau kita melihat bahwa industri itu menjadi salah satu ujung tombak bagi peningkatan ekspor kita. Nah, kemudian kita beralih coba ke impor. Ya, tadi kita membandingkan antara ekspor dengan impor. Nah, impor kita memang kalau kita melihat bahwa peningkatan dari year on year-nya, dari tahun ke tahun memang memang masih ada di bawah, kita masih surplus ya, tapi kita juga mesti waspada bahwa impor kita itu diharapkan merupakan impor yang merupakan barang modal maupun bahan penolong atau bisa dikatakan bahan baku atau bahan penolong itu yang kita gunakan untuk industrialisasi di negara kita. Dan kalau kita perhatikan memang cukup menggembirakan karena di bahan baku dan penolong di mana yang sebelumnya kalau kita bandingkan dengan bulan ke bulan ya, dengan waktu ke waktu yang kita katakan bulan ke bulan dari Maret, ini data ini adalah Maret ke April ya, itu masih terjadi penurunan. Namun kalau kita bandingkan year on year, di mana kita bandingkan dengan tahun lalu, kita juga sudah mengalami pandemi, itu ada peningkatan. Jadi kalau kita lihat dari bahan baku dan penolong itu ada peningkatan sebesar 33,24% ya dari impor bahan baku dan penolong. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita melakukan impor terhadap bahan baku atau bahan penolong, tentunya kita berharap ya bahwa boleh dikatakan kita industrialisasi kita akan tumbuh ya, karena yang diimpor adalah bukan barang konsumsi. Ya, kalau barang konsumsi kan ya berarti ya habis ya sampai dengan final demand-nya, sampai dengan konsumen akhirnya. Tapi kalau bahan baku dan bahan penolong serta barang modal yang masuk ke Indonesia tentu akan meningkatkan sektor utama kita ekspor adalah sektor industri. Ya, jadi ada keseimbangan lah istilahnya karena kita memasukkan bahan baku untuk diolah sehingga kita bisa melakukan ekspor dalam bentuk industri ya, jadi barang-barang industri. Itu kalau boleh kita katakan peningkatan, tentu kita juga melihat bahwa peningkatan ekspor yang menjadi andalan kita, karena dengan sendirinya kalau ekspor kita meningkat, tentu devisa negara kita juga akan naik. Ya, devisa negara kita yang berasal dari surplus dari ekspor dengan impor tadi akan meningkat dengan adanya hal-hal seperti itu. Itu gambarannya, Pak Teddy. Ya, terima kasih Pak Susi. Memang ada yang menarik dari yeah. dari paparan Prof. Susi tadi ya, bahwa yeah. di sektor pertanian ternyata negara kita mempunyai potensi yang sangat besar. Bagus ya, yeah, besar sehingga banget. Menjadi salah satu tumpuan untuk mendorong ekspor, nilai betul, ekspor gitu. Betul, karena ini kan keterbukaan akses juga ya, kan pemerintah terus menjaga ya bagaimana akses untuk meningkatkan nilai ekspor yang gitu ya Pak, apalagi betul. Indonesia kan potensi di sisi perkebunan gitu ya, pertumbuhan yang memang kita sama-sama tahu masih bagus ya, masih terpelihara dengan bagus, apalagi ini belum kita melihat sisi yang lebih dalam, katakanlah dengan tumbuhnya juga katakanlah ekspor yang sifatnya lewat digital ya Pak ya, yeah. ya kan ini di aplikasi digital kan mungkin ke depan otomatis ini kan pasti berubah ya Pak Yunanto ya, pasti terlihat ya Pak ya. Iya. Nah, menyoroti ya tadi nah. pada sisi pengeluaran pada bagian yang lain adalah yang mungkin belum sempat kesentuh dari perbincangan kita tadi adalah sektor investasi. Investasi. Ya. ya dari sisi pengeluaran atau dalam hal ini adalah penanaman modal tetap bruto ya PMTB. Nah, dalam kuartal kedua ini realisasi belanja modal untuk perekonomian kita, realisasi belanja modal dari APBN ya pemerintah itu mencapai 45% gitu. Sedangkan kemudian belanja modal investasi dari BKPM ya ini mencapai 16%. Nah ini menunjukkan juga satu geliat bahwa pertumbuhan year on year sektor investasi ini mencapai pertumbuhan 7,08%. Cukup ya
ya cukup menarik gitu, ya. Walaupun masih kalah dominasi dari pengeluaran baik. Konsumsi masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Yunanto. Ini pemirsa JTV, kita coba akan melihat sisi nanti PDRB ya, produk regional ya, domestik ya, bruto Indonesia. Ya. Tadi Pak Menteri juga sudah memberikan gambaran, nanti kita juga minta pandangan Prof. Susi bagaimana di berbagai wilayah di Indonesia, baik dari sisi lapangan usaha, gitu, termasuk juga pengeluarannya, gitu ya. Ini pasti sangat menarik. Pemirsa JTV, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa JTV, kembali pada program UG Talk, kita akan melihat segmen bagaimana produk domestik bruto Indonesia secara menyeluruh. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana peran serta masing-masing katakanlah wilayah di Indonesia, gitu ya, pulau di Indonesia. Kita sama-sama melihat ini cukup banyak dan juga cukup ikut tumbuh ya, Pak Muji ya. Betul. Cukup ikut tumbuh bagaimana dari sisi menyeluruh. PDB Indonesia. PDB Indonesia. Ya. Nah, kita akan melihat dari kontribusi masing-masing wilayah ini. Ya, betul. Nah, ini, namun sebelumnya kita coba minta tanggapan Prof. Susi dulu. Ini PDB Indonesia secara menyeluruh seperti apa nih, Prof. Susi, sebelum kita lihat nanti sisi apa ya, sisi lain lah, baik sisi pengeluaran ataupun sisi katakanlah apa ya, sisi lain tentunya ya. Di situ ada pengeluaran, ada sisi juga produksi dan lain-lain lah gitu. Seperti apa Prof. Susi? Baik, ya kita sekarang pindah ke pertumbuhan dan kontribusi PDRB ya. Berarti kita ke arah setiap wilayah dalam arti kepulauan-kepulauan besar kita. Jadi di sini saya menggambarkan dengan dua hal. Jadi kalau kita lihat yang ada segitiga merah itu adalah pertumbuhan, sedangkan yang kotak hijau itu adalah kontribusi. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Menteri Perdagangan mengenai kontribusi. Ya, kontribusi memang Jawa menjadi juara satu lah, biasalah. Di Jawa itu boleh dikatakan kontribusi dari PDRB, PDB kita itu memang tertinggi ya, 57,92%. Tertinggi. Kemudian di selanjutnya adalah Sumatera, kemudian sesudah itu kalau kita perhatikan adalah mungkin ke arah Sulawesi ya, Sulawesi, Kalimantan, kemudian Bali, NTT, kemudian Papua. Namun yang menarik di sini saya memperhatikan adalah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan tentunya kita membandingkan pertumbuhan dari kontribusi PDRB kita ya, pertumbuhan yang ada pada triwulan 2 2021 ini. Yang menarik adalah dari kalau kita bandingkan antara kontribusi dan pertumbuhan ya. Pertumbuhan ternyata walaupun Maluku dan Papua itu dalam segi kontribusi itu dia menyumbang nilai persentase yang masih kecil ya, masih di 2,41%. Dia adalah ujung ya, jadi boleh dikatakan terakhir ya, jadi dalam sumbangan kontribusi, tapi pertumbuhannya dia menjadi sangat tinggi ya dibandingkan dengan kepulauan yang besar, yaitu yang memberikan besar dalam arti besar memberikan kontribusi ya. Jadi kalau kita lihat ya, Jawa itu kan kontribusinya 57,92%, tapi kalau kita lihat pertumbuhannya adalah 7,88% ya, mungkin karena memang sudah besar ya, jadi pertumbuhannya juga menjadi perlahan. Tapi kalau kita lihat Maluku dengan Papua itu dengan kontribusi yang 2,41% itu tumbuh ya, pertumbuhannya adalah 8,75% ya. Jadi kalau kita lihat dia mulailah bergerak gitu ya, dari segi pembentukan pendapatan domestik brutonya
tumbuh dengan cukup baik, ya, dengan baik sehingga boleh dikatakan 2,41% kalau kita lihat dari kontribusi yang boleh dikatakan tidak terlalu besar seperti ini, tapi dia memberikan dampak terhadap pertumbuhan yang sangat signifikan, ya, sekitar 8,75% dibandingkan kalau Jawa, ya, memang karena Jawa jumlah orangnya juga terbanyak mungkin di Indonesia, penduduknya, kemudian dia juga kontribusinya sudah besar sehingga peningkatannya juga boleh dikatakan tidak besar sih, cuman ya sekarang ini kita kalah loh dengan Jawa, dengan Maluku, dengan Papua untuk dari segi pertumbuhannya. Itu yang menarik dari gambaran ini, Pak Teddy. Ya, terima kasih Prof Susi. Ini memang kita sama-sama bisa melihat bahwa pertumbuhan dan kontribusi yang menarik, ya, Pak, ya, semuanya. Kalau kita lihat kan pertumbuhan ini memberikan optimisme yang tinggi, Pak Teddy. Tetapi ada yang menarik tadi yang disampaikan Prof Susi bahwa Maluku dan Papua ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Iya. Mungkin Pak Yunanto nih, faktor apa ini Pak Yun yang bisa mendorong Maluku dan Papua ini memberikan kontribusi yang sungguh luar biasa, pertumbuhannya sangat luar biasa. Iya, Pak Muji, barangkali ini kalau secara spasial memang pertumbuhan ekonomi tetap Jawa sentris, ya, masih ya, di Pulau betul. Jawa karena memang penduduknya dari provinsi yang ada di Pulau Jawa ini cukup besar juga, gitu. Jadi sehingga kalau dari sisi pengeluaran, dorongan konsumsi juga cukup besar, ya, didominasi pertumbuhannya di sana. Lalu kemudian kalau kita melihat di provinsi yang lain seperti Sulawesi, Papua, ya, Maluku, ini yang juga mengalami satu pertumbuhan yang tinggi ini, ya, didominasi ada sektor pertambangan, penggalian yang memiliki potensi untuk ekspor minerba, ya. Dan ini dari faktor kepadatan penduduk juga, yang kalau hal ini juga menjadikan, ya, indikator pandemik di sana, pulau di sana, mungkin kalau dari sisi jumlah mungkin kecil, tetapi prosentase bisa saja itu besar, gitu. Nah, kemudian kalau melihat di Pulau Sumatera, Sumatera ini memang didominasi oleh sektor perkebunan yang saya kira ini akan menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera, walaupun tidak mengesampingkan faktor sumber daya yang lain. Namun kita melihat bahwa di provinsi Sumatera, di Pulau Sumatera maksudnya, provinsi-provinsi di Pulau Sumatera di kondisi pada kuartal 1 ini positive rate untuk pandemik COVID-19 ini cukup terkendali. Namun kuartal berikutnya ini yang kita mewaspadai bahwa tingkat positive rate untuk COVID-19 di Pulau Sumatera ini meningkat gitu tajam, meninggi, ya. Demikian juga untuk wilayah Papua yang dari sana. Nah, karena kita konteksnya menjarakan di kuartal 2, ya, sebagaimana juga di Pulau Kalimantan ini juga masih didominasi oleh sektor perkebunan ya, yang boleh dikatakan ini menjadi andalan di sektor pertanian secara umum perekonomian Indonesia. Barangkali sepintas untuk bisa kita lihat gerak spasial antar provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan non Jawa lah sebutlah segitu. Dan kemudian kita lihat mobilitas yang cukup, mobilitas masyarakat di Pulau Jawa yang begitu longgar gitu di kuartal kedua ini. Nah, ini mampu menghasilkan atau mencatatkan, ya,
tingkat pertumbuhan yang mencapai 7,78% tadi. Nah, kiranya bisa dilihat data per data ya dari masing-masing provinsi yang kiranya baik sektor industri manufaktur maupun sektor pariwisata tentunya ya ini yang menjadi andalan di setiap daerah atau provinsi ya gitu. Jadi kalau kita melihat tolak ukur produk domestik regional bruto di sini ya bisa ditunjukkan dengan kebijakan masing-masing daerah itu di dalam membatasi atau melonggarkan mobilitas masyarakatnya sehingga mampu mendorong salah satu sektor yang menjadi tulang punggung ya perekonomiannya seperti Pulau Bali, Nusa Tenggara gini kan sektor pariwisata yang di kuartal 2 ini cukup menggeliat gitu. Demikian juga di Pulau Jawa yang provinsi yang lain. Nah, ini saya kira ulasan sedikit mengenai. Baik. Terima kasih Pak Yonanto. Memang kalau dicermati gitu pertumbuhan dalam konteks wilayah ya Pak ya. Ini menarik nih, apalagi Pak Muji tadi menyampaikan Maluku dan Papua. Ini kayaknya sama Bali dan Nusa Tenggara bersaing nih Pak. Bersaing. Ya, baik sisi kontribusi maupun sisi pertumbuhan. Nah, ini kelihatan bagus ya Pak ya. Menurut saya ini daerah juga rasa optimisme memperbaiki industri-industri ekonomi yang tumbuh ini sangat terlihat dengan baik. Artinya Indonesia di sisi timur pun sudah mulai optimis ya, konsisten dan bisa melihat bagaimana kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh meningkat. Nah, kalau memang dilihat dari sisi wilayah gini, dari sisi laju pertumbuhan gitu ya, dilihat dari sisi pertumbuhan itu sendiri, memang ini Sumatera cukup besar ya Pak, karena memang pulaunya juga pulaunya cukup besar, besar ya. Juga, karena apalagi dominasi Indonesia masih di sektor katakanlah perkebunan, seperti gitu tadi ya. Diulas di bagian sebelumnya tadi ya. Pengeluaran gitu ya. Baik, tapi kita ada yang menarik Pak Teddy yang disampaikan Pak Yunanto tadi bahwa sektor pariwisata sekarang didorong untuk selalu bertumbuh gitu. Betul. Sementara kondisi pandemi kan sangat berpengaruh nih Pak Yunanto terhadap sektor pariwisata. Nah, kira-kira trigger apa Pak Yunanto yang bisa dijadikan batu loncatan untuk mendorong dunia pariwisata ini untuk tetap bertumbuh gitu? Ya, pada dasarnya memang pada kondisi pandemik ini masyarakat dan juga kita semua ini dituntut untuk melakukan satu inovasi dan beradaptasi gitu. Nah, barangkali terobosan yang dalam konteks bisnis sektor pariwisata ini membuka satu satu layanan ya, layanan untuk family yang melakukan perjalanan wisata ini seperti konsepnya ini ya di beberapa negara misalnya di Australia kemudian juga di Korea itu yang memberikan satu layanan ya terbatas gitu untuk family melakukan satu perjalanan ya, kemudian memberikan layanan untuk transportasi penginapan ya micro bubble ya gitu kalau untuk secara family gitu. Namun ya memang itu terbatas pada golongan masyarakat menengah gitu ya. Jadi secara khusus ini memang layanan terhadap golongan masyarakat golongan menengah yang mempunyai daya beli yang memadai gitu. Nah, namun ini adalah yang ditempuh barangkali pada di kuartal 2 yang lalu. Nah, kemudian kalau kita menyikapi pada kuartal berikutnya nanti di mana kondisi penyebaran varian Delta COVID-19 ini cukup
memberikan satu pukulan yang berat pada perekonomian kita setelah kuartal 2 tumbuh begitu menawan. Kemudian di bulan Juni, khususnya Juli gitu ya, yang kita melihat kondisi seperti berlangsung kemarin ini ya, nah tentunya ini akan kembali menarik ke belakang gitu dari pencapaian yang sudah tercapai pada kuartal kedua 2021. Barangkali itu Pak Muji ya, kalau untuk salah satu sektor pariwisata di daerah juga begitu. Ya, memang kita sama-sama bisa menyaksikan ketika Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga, ini kan sejalan ya Pak, kan gencar sekali nih dalam berbagai aspek mengkampanyekan gitu ya Pak ya, kembali untuk menumbuhkan sektor pariwisata yang memang punya sebuah kontribusi besar juga bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tantangan juga bagi daerah-daerah Pak Teddy ya, untuk mendorong dunia pariwisata itu untuk selalu bertumbuh nih. Baik. Seperti kalau kita lihat di Jawa Tengah sungguh luar biasa ya. Ya. Mereka mempunyai salah satu tujuan pariwisata prioritas ya, super prioritas bahkan. Betul, betul. Misalnya Borobudur gitu ya, dia menjadi salah satu tujuan wisata super prioritas di Indonesia. Betul sekali Pak. Kita coba minta tanggapan Prof. Susi ya. Prof. Susi ini kaitannya dengan sektor lain ya, Bob. Bisa jadi ada sektor pariwisata atau sektor lain yang menjadi katakanlah harapan ya, harapan untuk menyusul pertumbuhan baik di sisi sektor maupun sisi lapangan usaha. Ini seperti apa Prof. Susi? Ya, Prof. Susi ini bisa mendengar kami, Prof? Ya. Maaf, tadi masih mute. Ya, jadi kalau kita lihat dari berbagai sektor, ya memang Bali dan Nusa Tenggara itu dia betul-betul mengandalkan pertumbuhan pendapatan mereka itu berdasarkan dari sektor pariwisata. Jadi kalau kita melihat bahwa ada penurunan ketika pada masa-masa di mana, jadi kalau kita bandingkan di pulau, kembali lagi ke kepulauan ya, Bali dan Nusa Tenggara itu sempat minus ya, jadi kalau kita perhatikan itu minus 0,79 berdasarkan semester, kemudian juga kita memperhatikan kalau berdasarkan year on year itu juga dia masih tumbuh 3,7, tapi kalau lebih detail lagi mengenai year on year untuk year on year untuk 2021 triwulan 1 2021 dengan triwulan 1 2020. Jadi pada di sini ya, ini berarti kan kondisinya dia minus 5,14. Dan memang kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya itu memang boleh dikatakan dia memberikan sumber paling kecil ya, karena memang mereka mengandalkan pendapatan mereka dari sektor pariwisata. Dan kita lihat bahwa memang cukup berat ya pandemi ini terhadap sektor pariwisata, di mana katakan saja untuk tingkat lokal saja, untuk tingkat domestik saja, sektor pariwisata masih juga mengalami banyak hambatan, sehingga ya memang kalau kita mau bepergian untuk para di mana kita ya namanya pandemi itu betul-betul merubah struktur kehidupan setiap, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, di mana biasanya dalam waktu-waktu kita bisa mengambil cuti, kita bisa mengambil liburan, itu namanya bepergian dengan keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat sangat ditunggu-tunggu ya, sangat diidam-idamkan oleh setiap individu atau setiap masyarakat yang ada. Nah itu untuk kita, untuk berkumpul saja kita dikhawatirkan akan menimbulkan suatu klaster baru, apalagi untuk berwisata. Ya, tadi Pak Muji mengatakan bahwa tidak hanya di Bali dan NTT yang mengandalkan sektor pariwisata, banyak dari tempat-tempat di Pulau Jawa itu sektor pariwisatanya sudah diberdayakan, sudah diperbaiki, sehingga memang pariwisata menjadi salah satu andalan nantinya.
ya diharapkan pariwisata akan menjadi satu andalan karena memang pariwisata yang baik tentu akan menimbulkan dampak yang baik juga bagi perekonomian suatu negara. Kita bisa lihatlah negara-negara maju yang memang sangat mengandalkan pariwisata. Nah, tapi kita juga tidak berkecil hati bahwa untuk Bali dan Nusa Tenggara yang tadi memang mereka mengandalkan pariwisata, sektor-sektor industrinya arahnya semua ke pariwisata, tapi dengan adanya boleh dikatakan perbaikan dari berbagai macam sektor yang lain, maka sektor pariwisata akan menjadi salah satu sektor yang boleh dikatakan menjadi tetap bisa kita andalkan untuk khususnya untuk daerah-daerah yang mempunyai famous ya. Jadi mereka Pulau Bali rasanya semua orang di luar negeri banyak yang lebih mengenal Bali ya daripada, walaupun kita bisa mengatakan tidak hanya Bali, Indonesia itu tidak hanya Bali karena begitu banyak daerah-daerah yang menampilkan keindahan alam yang luar biasa. Ya, jadi kayak sepertinya untuk setiap provinsi ada itu daerah-daerah yang boleh dikatakan sangat sangat luar biasa, sangat patut untuk kita promosikan sebagai daerah wisata untuk meningkatkan tentunya sumber pertumbuhan atau pendapatan dari suatu daerah berdasarkan sektor pariwisata tadi. Itu Pak Teddy kira-kira, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Susi. Memang salah satu kuncinya kembali kepada bagaimana dukungan untuk masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri, katakanlah mematuhi ya, katakanlah aturan untuk vaksinasi gitu ya, termasuk prokes, karena ini kan persyaratan yang ditekankan pemerintah supaya vaksinasi berjalan, orang kembali bisa kemana-mana nih Pak, kan gitu ya, bisa terbang kemana-mana gitu, bisa juga pergi kemana-mana kan gitu ya, berbelanja secara real ya, ke mall gitu atau kemana gitu. Nah ini salah satu kunci ya untuk mendorong supaya di akhir tahun gini, masuk kuartal ketiga katakanlah, ini Indonesia tumbuh ya, dengan berbagai sektor lain yang menyusul termasuk pariwisata. Dan ini menjadi konsentrasi pemerintah Pak Teddy ya, kalau kita lihat upaya pemerintah untuk keluar dari pandemi ini sangat-sangat gencar ya. Kalau kita lihat beberapa kebijakan mengarah ke bagaimana pandemi ini bisa diatasi secara masif. Gitu. Betul. Ini sebuah gambaran yang sangat menarik juga ya. Karena di sisi masa-masa pandemi, ternyata kita semuanya beralih ke katakanlah literasi digital ya, baik bisnis digital ya, pendidikan secara digital, semuanya digital, ini nanti di daerah itu juga dapat mengendalikan dengan baik ya Pak. Ini bagus sekali ya. Artinya kalau secara nyata orang masih bisa berkontribusi gitu untuk menumbuhkan semua aspek, ini di saat kondisi begini Indonesia masih survive loh gitu. Masih survive. Masih bisa menunjukkan sebuah optimisme dan dapat bersaing juga dengan negara tetangga ya Pak Yananto ya. Iya, tentunya ini membutuhkan satu upaya bersama-sama seluruh elemen bangsa di dalam menghadapi pandemik ini dan juga mempertahankan ya kelangsungan hidup itu dengan menjalankan aktivitas yang memang serba terbatas. Gitu. Ya. Jadi kalau menyingkapi dengan kondisi ya seperti yang terjadi sampai dengan saat ini, tentunya harapan yang bisa diciptakan adalah adanya program vaksin ya, program vaksinasi ini yang sudah berlangsung dan dalam saat ini akan datang 70 juta dosis vaksin baru ya, yang semestinya ini akan digunakan, dimanfaatkan untuk masyarakat kita yang tentunya yang belum diberikan vaksin gitu. Nah tentunya dengan program vaksinasi ini, keberhasilan program vaksin ini ya kemudian akan menciptakan herd community yang secara lambat tapi pasti ya gitu, sehingga
pemulihan ekonomi nasional itu dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang ada di masyarakat, gitu, termasuk aktivitas dunia usaha. Nah, kalau kita berharap dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah merumuskan berbagai satu kebijakan atau menata kembali kebijakan-kebijakannya, baik kesehatan, baik juga ekonomi, gitu. Lalu industri dunia usaha itu dapat optimis, gitu, selalu optimis dalam ya menjalankan fungsi bisnisnya ke depan. Dan kemudian untuk masyarakat umum itu ya patuhi protokol kesehatan. Baik. Patuhi jalani protokol kesehatan. Baik. Sehingga ketiga itu tadi bersinergi, gitu. Ya, baik. Nah. Ini mungkin ada satu pertanyaan menarik untuk Prof. Susi ini. Ya. Prof. Susi masih bersama dengan kami, Prof. Susi? Ya. Nah, Prof. Kuartal 1 sudah kita lewati, ya, Prof. Kuartal kedua juga Betul. Sudah kita lewati dengan apa optimisme yang tinggi. Nah, kira-kira prediksi atau apa untuk kuartal ketiga nanti kira-kira strategi apa, Prof, yang atau prediksi seperti apa yang menurut Prof. Susi akan dilakukan oleh pemerintah untuk tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi ini? Ya. Kalau dilihat dari struktur PDB, kalau saya melihat dari prediksi struktur PDB, ya, karena kita mengarah kepada pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai pendapatan yang diperoleh suatu negara, tentu bisa kita lihat pada kondisi sekarang ini, ya. Jadi kalau pada trennya kalau kita perhatikan tren yang kita mengalami resesi boleh dikatakan selama dua periode berturut-turut, selama dua triwulan berturut-turut di mana kita mendapatkan nilai negatif untuk pertumbuhan kita. Jadi pada triwulan 2 2020 kita minus 5,32, kemudian pada triwulan ketiga 2020 minus 3,49, dan kalau kita perhatikan trennya naik terus, ya, mulai dari kita jatuh pada masa pandemi tahun yang lalu, ya, itu pada awal kita sudah di 2,97. Kita mulai pandemi rasanya kasus pertama di Indonesia itu bulan Februari, mungkin, ya, bulan Februari 2020. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, ya, memang menukik tajam ke bawah, ya. Kemudian secara perlahan-lahan kita ada di posisi yang menggembirakan, bahwa ya tadi sudah dikatakan di awal perjumpaan, bagi boleh dikatakan bagi kemerdekaan kita, ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-76, di mana PDB kita pertumbuhannya 7,07, di mana itu betul-betul membuat kita menjadi tetap optimis harusnya, ya, dengan berbagai macam program pemerintah. Rasanya memang kita harus tetap konsisten untuk kedepannya dengan semua bentuk pertumbuhan PDB yang dihasilkan, baik menurut lapangan usaha, misalnya dengan kondisi vaksinasi yang berjalan dengan baik, dan jumlah tracing dari terkonfirmasi positif juga berjalan dengan baik, tentunya kita berharap bahwa semua sektor usaha akan tumbuh, ya, karena kalau kita perhatikan dari segi lapangan usaha, industri, katakan pertanian, ya, mungkin pada saat ini masih belum panen, sehingga beberapa sektor yang menjadi andalan seperti tanaman pangan itu yang kedua, ya, yang pertama itu perkebunan itu memang tanamannya kan tahunan, ya, dia umurnya tahunan, sedangkan tanaman pangan itu banyak tanaman yang sifatnya semusim, ya, seperti beras, kemudian padi, kemudian jagung, itu adalah tanaman pangan andalan yang memang umurnya memang semusim, sehingga panenannya tentu tergantung dari masa tanam, ya. Dan kalau kita perhatikan, ya, kita harus tetap tumbuh sebagai negara agraris, kemudian juga perikanan menjadi salah satu sektor andalan kita, di mana itu menunjang ekspor nantinya, karena ekspor kita memang
yang pertama ya, ya memang industri pengolahan. Kemudian yang kedua adalah pertanian, itu sudah menjadi satu andalan juga. Nah, diharapkan dengan adanya peningkatan dari vaksinasi dari yang ada di, yang sudah menjadi program utama pemerintah dengan protokol kesehatan yang ada, tentu ekspor menjadi salah satu andalan yang perlu kita terus kembangkan untuk mendapatkan pertumbuhan produk domestik bruto yang tinggi. Baik, Prof Susi. Itu gambarnya untuk proyeksi ke depan. Terima kasih banyak, Prof. Ini kebetulan pas waktunya juga hampir selesai ini. Terima kasih banyak, Prof Susi, atas masukan dan optimisme proyeksi ya ke depan. Pak Yunanto, kita sependapat ya, Pak? Iya. Ini karena kuartal ketiga. Sedikit, Pak Yunanto. Iya, baik. Kalau kita melihat perkiraan kuartal 3 perekonomian Indonesia akan tumbuh ya, insya Allah positif. Yeah. Berhubung kalau kita melihat kuartal 3 2020 itu cukup sebetulnya kuartal itu tinggi di kuartal 3, maka di kuartal 3 2021 ini juga akan positif, namun tidak setinggi. Baik. Kuartal 2 tentunya. Yeah. Ya, perkiraan kami sekitar 1,92 sampai 3%. Sampai 3%. Kita akan lihat ya, Pak ya. Semoga optimisme ini terwujud. Baik, pemirsa JTV, pada acara JTalk kali ini kita akhiri karena sama-sama kita sudah melihat bagaimana rasa optimisme, dan kita akan kembali bertemu pada sesi yang akan datang tentu tentang membahas bagaimana ekonomi Indonesia yang ke depan dengan berbagai aspek. Demikian ya, Pak Muji ya. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Epasia Susi Suhendra dan juga Bapak Dr. Muhammad Yunanto dan juga Pak Mujiana beserta segenap kru UGTV, dan tentu dokumentasi tayangan ini dapat Anda saksikan juga di UGTV Official YouTube channel, dan jangan lupa di like dan subscribe. Sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber. Pemirsa TV, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas. Sampai ketemu di acara UGTalk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.